Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Java Channel, channel yang membahas tentang segala macam tutorial yang ada di sekitar kita, baik tentang YouTube, Facebook, Android, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas tentang seputar YouTube, yaitu cara membuat story di YouTube kita atau di channel kita. Caranya sangat mudah. Untuk kalian yang masih belum tahu, mari kita simak video tutorialnya. Untuk syarat membuat story di YouTube, yaitu kalian harus punya minimal 10.000 subscriber. Jadi untuk tutorial kali ini yang sudah mempunyai 10.000 subscriber. Caranya sangat mudah, yaitu kalian harus mempunyai 10.000 subscriber. Bagi yang belum punya 10.000 subscriber, ini tidak bisa membuat story di YouTube. Dan bagi kalian yang sudah mempunyai 10.000 subscriber, kalian bisa coba tutorial kali ini. Kalian klik icon plus yang ada di bawah, nanti muncul seperti ini. Ada upload video, live streaming, tambahkan story Anda buat postingan. Nah, untuk membuat story itu kalian tambahkan ke story Anda, itu kalian klik. Setelah itu kalian pilih video atau foto untuk story kalian di YouTube. Untuk video ini biasanya untuk durasinya pendek, maksimal 15 detik. Kita contohkan seperti ini. Ini video saya ambil dari TikTok. Nah, seperti ini. Kalian bisa tambahkan stiker kata-kata atau bisa potong durasi videonya. Kita tambahkan gambar, misalkan di sini saya tambahkan gambar, misalkan gambar matahari ini, gambar matahari tersenyum. Nah, seperti ini. Kalian tinggal perbesar dan perkecil untuk gambarnya. Setelah itu kalian klik posting. Nah, di sini kalian posting. Kita coba lagi untuk video selanjutnya, tambahkan ke story Anda. Tambahkan ke story Anda, kita upload lagi buat story. Misalkan yang ini 8 detik. Nah, ini juga viral di TikTok untuk video ini. Setelah itu nanti kita bisa lihat untuk hasil upload story YouTube kita. Kita posting dulu untuk video ini. Ini 8 detik. Jadi bagi kalian yang masih belum bisa upload story yang sudah 10.000 subscriber, kalian bisa menunggu dari pihak YouTube. Kita lihat untuk story kita. Nah, ini kita bisa lihat di sini cerita Anda. Nah, ini adalah channel saya. Kita lihat untuk story yang sudah saya upload barusan. Nah, ini untuk story yang sudah saya upload kemarin-kemarin. Yang barusan yaitu ini. Kita ini sudah muncul di beranda. Jadi caranya seperti itu. Sekian untuk tutorial cara membuat story di YouTube.
Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga untuk lonceng notifikasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.